Okey, kita kembali bersama dengan Kak Melah untuk segmen Zoom In. Dan di konti kita ada Cik Nur Aida binti Maskoh, pengurus Persatuan Kanser Kenwalk. Okey, Assalamualaikum Cik Aida. Salam Kak Melah. Sehat ke tu? Sehat Alhamdulillah. Okey, dan Kak Melah harapkan semua pendengar-pendengar juga berada dalam keadaan sehat. Dan untuk pagi ini kita akan berbincang ataupun berbicara tentang apakah yang dikatakan itu Kenwalk? Mungkin Cik Aida boleh terangkan. Okey, Kenwalk adalah singkatan kepada Persatuan Kanser Network Selangor dan Wilayah Persekutuan. Ia adalah sebuah badan bukan kerajaan lah, Kak Melayu, NGO yang berdaftar dengan ROS. Jadi secara asasnya Kenwalk ini bertujuan adalah untuk kita memberi sokongan kepada mereka yang terkesan dengan kanser. Mereka terkesan dengan kanser ni bukan hanya pesakit atau survivor sahaja, tetapi termasuk juga caregiver iaitu penjaga mereka lah. Dan kemudian kita juga bertujuan untuk menyampaikan maklumat dan memberi pendidikan mengenai kanser. Dan seterusnya adalah kita nak meningkatkan kesedaran terhadap kanser untuk pengesanan awal. Dan kemudian kita galakkan cara hidup sihat bagi mengurangkan risiko kanser. Jadi itulah sebuah sedikit tentang Kenwalk. Okey, untuk Cik Aida sendiri dah berapa lama orang kata berkecimpung dengan Kenwalk ni? Saya mula dengan Kenwalk ni daripada 2014 kalau tak silap saya lah, bermula sebagai volunteer. Dan kemudian saya bertugas dengan Kenwalk sebagai pengurus pada tahun 2018 lah. Jadi hampir lebih 5 tahun lah dengan Kenwalk ni. Okey, dan Kak Melah yakin dan percaya macam-macam cerita orang kata pengalaman bersama dengan ahli-ahli Kenwalk ini. Dan mungkin Cik Aida boleh terangkan siapa sebenarnya ahli-ahli yang berada di Kenwalk ini. Okey, ahli Kenwalk ini ialah mereka yang terkesan dengan kanser seperti yang saya sebutkan tadi, iaitu pesakit, survivor dan juga caregiver, penjaga-penjaga pesakit ni lah. Dan juga serta sukarelawan yang mana mereka ni daripada pelbagai latar belakang, sama ada profesional ataupun bukan profesional lah. Jadi sehingga hari ini kita ada seramai lebih kurang 260 ahli yang berdaftar. Alhamdulillah. Dan apakah orang kata program utama yang dijalankan oleh Kenwalk ini sendiri? Okey, untuk program utama dengan Kenwalk ini, pertama ialah kita menyokong pesakit seperti kita punya tujuan yang asal tadi lah. Sokongan pesakit ini melalui sokongan informasi, sokongan maklumat, emosi dan juga rohani, melalui lawatan ke rumah atau hospital, dan juga melalui sekumpulan sokongan iaitu peer support lah. Dan kemudian secara dalam keadaan sebab sekarang pandemik kan, jadi aktiviti-aktiviti yang kita biasanya bersemuka fizikalnya agak terhad. Jadi semuanya kita beralih ke norma baru dalam talian. Maksudnya kita bagi kebebasan atau pelbagai cara kepada sukarelawan kita nak beri sokongan ni, sama ada telefon, WhatsApp atau apa-apa jugalah. Yang dulu sebelumnya kita visit, kita visit hospital, kita visit rumah, tapi sekarang ni sebab ada kekangan tu, jadi kita buat secara dalam talian lah. Sekarang hospital pun kita tak boleh nak melawat kan? Sebenarnya kita dengan hospital pun kita ada kerjasama rasmi dengan Hospital Putrajaya setiap hari Khamis untuk kita visit pesakit. Jadi itu pun kita tak dapat nak buat sebabkan pandemik, jadi kita beralih kepada yang dalam talian ni lah. Dan Kak Melah yakin dan percaya bukan hanya pesakit yang perlukan orang kata perhatian sebegini, mungkin juga penjaga mereka pun perlukan kata support lah. Betul, sebab saya rasa penjaga pesakit kanser ni memang ada antara individu yang terpenting lah di belakang pesakit dan survivor. Sebab mereka ni yang banyak membantu atau banyak menguruskan pesakit. Jadi mereka pun perlu diberi perhatian sebenarnya selain daripada pesakit itu sendirilah. Kalau mereka burn out, yes. So, ada implikasi lah kepada pesakit kita sendiri untuk nak meneruskan rawatan atau apa-apa jugalah. Jadi caregiver tu memang kena betul-betul strong. Dan ini orang kata kedua-dua belah pihak perlu seimbang. Betul. Perlu sama-sama betul. Kuat. Memerlukan satu sama lain, kena sama-sama kuat dan perlu juga diberikan sokongan. Okey, kalau macam orang ramai, macam mana nak menghubungi Kenwalk ini? Mungkin ada di kalangan pendengar-pendengar sekarang ni orang kata, berminatlah nak jadi sukarelawan. Macam mana nak berhubungi dengan Kenwalk? Okey, untuk Kenwalk kita ada talian bebas tol 1-800-22872. Maksudnya orang ramai boleh menghubungi Kenwalk untuk dapat sokongan yang macam saya sebutkan tadi. Dan kemudian sokongan tu bukan dari segi emosi dan maklumat, tapi sebetulnya Kak Melah, salah satu antara program selain daripada sokongan tadi, Kenwalk juga ada buat program pendidikan dan kesan kanser.
program ni kita buat kerjasama dengan pelbagai agensi lah, melalui profesional, maksudnya ada pakar-pakar kesihatan yang kita akan jemput untuk bagi ceramah, untuk bagi penerangan tentang topik-topik yang kita ketengahkan. Dan kemudian kita juga ada rekreasi dan aktiviti sosial macam senaman qigong. Senaman qigong. Body qigong. Ini pun ada terbukti dalam satu pendidikan, maksudnya dia membantu untuk subset kanser ni untuk pulih lah. Jadi kita adakan di Taman Tasik Cempaka Bangi dan juga Taman Kasih di Bandar Kirara. Setiap Sabtu dan Ahad. Ini sebelum ni itu memang untuk ahli saja ataupun orang ramai turut serta. Terbuka. Cuma dia ada satu kajian lah yang ada implikasi yang bagus atau manfaat yang bagus pada pusat kanser. Tapi ia terbuka sebenarnya. Cuma kan sebelum ni taman awam tak boleh dibuka. Jadi senaman ni boleh dilakukan di mana-mana saja, di ruang yang persekitaran yang sihat lah, macam dekat rumah pun boleh. Tapi bila dah buka balik taman awam ni semua, mereka akan berkumpul lah buat semua aktiviti senaman tu. Kemudian kita juga ada pusat sumberan rujukan kanser. Sebelum ni kita ada set up di Hospital Putrajaya. Kat situ ada buku-buku yang Carework terbitkan. So orang ramai atau pesakit boleh dapatkan buku di situ lah. Dan kita juga letak di hospital-hospital yang terpilih dan saya dalam talian. Sebab norma baru ni, jadi kita pun ikutlah bergerak ke norma baru secara online. Kemudian berbalik kepada macam mana nak hubungi Carework tadi. First, boleh call helpline kita 1-800-22872. Kemudian melalui social media Carework, di Facebook kita, Facebook carework.official, di Instagram kita carework_official dan YouTube kita lah untuk dapatkan maklumat. Jadi kat situ nanti akan ada urusan yang bantulah nak daftar jadi sukarelawan. Macam Kak Melam, lepas ni nak daftar jadi sukarelawan Carework, nak jadi ahli Carework. So kat situ lah Kak Melam boleh contact kita punya helpline. Okay. So tadi kita ulang balik di talian 1-800-22-8672. Yeah. Okay. Dan jangan lupa untuk ke Facebook rasmi Carework underscore official. Ya, betul. Dan juga ke IG rasmi Carework underscore official. Facebook kita carework.official. Dot official. Instagram kita carework_official. Kita juga ada channel YouTube. Kita share. Maksudnya program-program pendidikan, awareness campaign kita buat tu, kita share maklumat daripada penceramah-penceramah tu untuk orang awam dapat manfaatnya lah. Dekat Persatuan Cancer Carework YouTube kita. Jangan lupa kepada semua pendengar-pendengar Radio GPGT untuk subscribe, like dan share YouTube Carework. Persatuan Cancer Carework. Okey. Dan kita akan berhenti sebentar.